Hai semuanya, bersama saya Natasha dan saya Gisela. Kami adalah perwakilan dari SMA Katolik Gemala Baik Pontianak. Kami bersiap untuk berkompetisi dengan ratusan peneliti muda lainnya dalam ajang Indonesia Science Project Olympiad 2019. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara agrikultur terbesar di dunia. Akan tetapi, banyak buah-buahan, contohnya langsat unggur, yang gampang mengalami pembusukan. Sehingga kami terinspirasi untuk membentuk edible film dengan karakteristik fisik terbaik untuk mempertahankan daya tahan buah-buahan. Maka dari itu, kami membuat penelitian dengan judul Sintesis dan Uji Stabilitas Fisik Edible Film Berbasis Polimer Alapektin dari Kulit Jeruk Pontianak dan Bicarol. Jangan lupa ya untuk berkunjung ke stand kami pada tanggal 22-23 Februari 2019. Ayo ke Expo, ayo ke Festival Sains dan Budaya 2019. Bye-bye!